Hey, Dewi Persi loro ati ambek Lesti. Soale apa? Iri. Dewi Persi pinter ngomong. Jare bojone akeh. Kok kake wong barengan balon iku? Dewi Persi iku balon, lonte, begengge, sundel. Germo, lulusan iku. Pinter ngomong. Wong lanangan diae. Sing tahu digumbul ya ambek Dewi Persi. Anda tahu Bu kenapa saya bercerai sampai ketiga-tiganya Bu? Satu, kalau misalkan lakinya homebrew, bercerai nggak Bu? Hah? Kedua, kalau kamu mengalami KDRT atau kamu mengalami perselingkuhan dari suamimu, yakin Ibu tidak bercerai? Hah? Saya tanya Bu sama Ibu. Monkule lebih baik cerai Bu. Hidup cuma sekali Bu. Ya, Bu ingat ya Bu. Ini sampean harus bertanggung jawabkan. Saya cari sampean Bu ya. Sampai yang berani lo berbicara seperti ini di sosmed. Saya cari saya. Ya Bu ya, dengar baik-baik. Dewi Persik bikin sayembara berhadiah 100 rupiah juta, gegara dihina fans Lesti Kejora dan Rizky Billar. Usai dirinya mengomentari keputusan Lesti mencabut laporan KDRT-nya terhadap sang suami tercinta, pedangdut Dewi Persik belakangan ini disorot lantaran ribut dengan fans Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kemudian wanita yang akrab disapa DP itu tengah mencari seseorang oknum yang mengaku merupakan penggemar dari pasangan muda tersebut. Pedangdut Dewi Persik belakangan disorot lantaran ribut dengan fans Lesti Kejora dan Rizky Billar. Hal itu terjadi usai dirinya mengomentari keputusan Lesti mencabut laporan KDRT-nya terhadap sang suami tercinta. Saat ini, wanita yang akrab disapa DP itu tengah mencari seseorang oknum yang mengaku merupakan penggemar dari pasangan muda tersebut. Pasalnya, oknum tersebut melontarkan beberapa hinaan pada mantan istri Saipul Jamil tersebut dengan menyebut bahwa DP hanya pintar bicara dan sirik kepada Lesti. Dewi Persik buat kesal hati Lesti, soalnya apa, dia iri, Dewi Persik pintar ngomong, kata Dewi Persik menirukan ucapan oknum tersebut dengan bahasa Jawa, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2022. Tak hanya itu, oknum tersebut juga tak segan menghina fisik wanita 36 tahun ini. Bahkan ia sampai tega menyebut bintang film Paku Kuntilanak ini sebagai pekerja seks komersial PSK. Dewi Persik itu balon, lonte, ucap oknum tersebut. Mengetahui hal itu, DP pun geram bukan kepalang. Ia bahkan segera membuat sayembara dengan imbalan uang 100 juta rupiah untuk siapapun yang bisa menemukan wanita tersebut. Dicari yang nemuin pertama dapat 100 juta rupiah, kata Dewi Persik. Sayembara tersebut sontak membuat netizen geger. Namun berkat sayembara tersebut, DP mengaku berhasil menemukan titik terang terkait fans Lesti dan Billar yang menghinanya. Sudah dapat info dari pihak berwajib, tutur DP.